Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda mengikuti kembali pembelajaran sedimentologi. Kali ini kita akan membahas tentang transportasi dan sedimentasi. Memahami transportasi dan sedimentasi ini sangat penting bagi seorang geolog karena ini adalah konsep dasar, konsep teori tentang bagaimana sedimen itu bisa ditransport, sedimen itu bisa dibawa, kemudian dia akan kemudian diendapkan di suatu tempat, ya. Dan ini implikasinya adalah kita akan mendapatkan jejak-jejak transportasi dan sedimentasi pada batuan, ya. Jadi seorang geologis membaca transport, transportasi sedimen, bagaimana sedimen itu bisa tertransport, Bagaimana energinya, kemudian bagaimana pengendapannya itu dari apa yang dia baca pada batuan? Karena kita tidak melihat prosesnya, jadi kita sudah melihat apa jejak-jejak proses transportasi dan sedimentasi di dalam batuan, kemudian kita menginterpretasi dan tentu kita harus memahami pada batuan itu nantinya ya kalau kita akan mau menginterpretasi proses yang ada pada batuan kita harus melihat ukuran butirnya pola ukuran butirnya ya susunannya dari bawah ke atas mengkasar menghalus atau halus mengkasar ke arah atas Kemudian pola-pola struktur sedimen yang kita temui itu adalah jejak-jejak transportasi dan sedimentasi yang kita baca pada batuan ya, kita baca pada batuan sedimen. Oleh karenanya sebelum kita akan berkenan ya dengan objek pengamatan batuan sedimennya kita mempelajari dulu konsep-konsep transportasi dan sedimentasi. Jadi, kaidah transportasi sedimen, ya, kebanyakan, ya, sedimen, ya, terutama yang silika klasik tentunya, ini adalah produk dari transportasi material, ya. Dan, dan kita bisa tahu bahwa pergerakan sedimen, ya, itu terjadi pada proses gravitasi ya kita bahasanya yang awam mengatakan sebagai longsor ya nanti kita akan lihat ya mekanisme mekanisme proses gravitasi yang menyebabkan perpindahan material lereng dan biasanya nanti ini adalah material-material yang unconsolidated ya material-material yang lapuk ya dan tarikan gravitasi ini nanti akan ada yang berasosiasi dengan uh, media aliran sungai. Ya, ini adalah uh, produk-produknya nanti kita akan kenali sebagai alluvial fan deposit begitu ya. Jadi dapan-dapan aluvial. <tuh> Di kaki pegunungan, ya, atau hanya karena tarikan gravitasi, ya, di kaki-kaki lereng itu kita bisa dapatkan sebagai kolofian deposit. Kemudian, pergerakan sedimen, ya, kita akan lihat nanti, ya, di pembahasan lanjutan bahwa aliran. Uh, pergerakan sedimen itu mengikuti aliran di dalam air ya. Nanti misalkan kita akan lihat bagaimana aliran sungai membawa sedimen ya. Kemudian gelombang ya, gelombang laut <tuh>, ya. E, nanti akan mengubah ya, mengubah dan membawa sedimen di daerah pantai ya dan turunannya adalah longsor karen ya gelombang dan turunan gelombang adalah longsor karen itu akan memberikan ya ekspresi ya bagaimana sebenarnya proses ya transportasi sedimen kemudian pasut ya. Pasut ini adalah pasang surut ya. Bagaimana ketika uh, kondisi arus pasang ya. Ya, flat current ini atau kondisi ketika surut ya, ebb current. Ini akan berpengaruh terhadap pola-pola pengendapan sedimen ya, transportasi dan pengendapan sedimen pergerakan sedimen lainnya itu adalah misalkan angin ya angin membawa butiran sedimen ya kemudian diendapkan ya, kita bisa melihat gumuk-gumuk pasir misalkan di Indonesia kita jumpai di sekitar daerah Parang Tritis Parang Kusumo Yogyakarta ya kita bisa lihat ya gumuk pasir bacan di sana kemudian juga Pergerakan sedimen karena uh, glacier ya es ya luncuran es ya nanti kita akan dapatkan dapat dapan diakmiktit ya berasosiasi dengan uh, glacier kemudian aliran densitas ya aliran densitas ini adalah ya aliran yang mengkomposisi sedimen dan air di situ ya, ya bisa mud flow, debris flow ya bisa juga apa namanya uh, kalau di bawah air itu adalah turbidity current ya arus densitasnya adalah turbidity current uh. baik. Ya tentu saja nanti kita akan dapatkan ya interaksi sedimen dan media angkutnya bagaimana dia tertransport, itu akan memberikan jejak ya dalam bentuk bedform ya bentuk-bentuk lapisan ya bentuk-bentuk perlapisan ya nanti kita akan lihat lapisan yang paralel ya lapisan yang Uh, silang siur, ya, lapisan itu adalah uh, berbeda ukuran, ya, misalkan uh, thick bedding, tapi ada juga yang uh, lapisan yang tipis-tipis sebagai lamini, ya, tentu ini semua berkaitan dengan uh, sedimen yang dibawa. Seberapa besar ukuran sedimennya, ya. Kemudian tentu yang membawanya, kalau sedimen yang kasar dan sedimen yang halus, tentu berbeda energinya. Sedimen-sedimen yang kasar, tentu diangkut oleh uh, energi transport yang besar. Sedangkan kalau sedimennya halus, ya tentu tidak harus membutuhkan energi transport yang besar. Dia sudah bisa terbawa. Ya. Dan ini akan memberikan catatan proses selama pengendapan pada batuan. Jadi ya, diulangi ya. Jadi di bed form itu akan kita baca ya, ya rekaman, rekaman proses ya, transportasi dan pengendapan sedimen ya, pada batuan. Dan kita bacanya pada struktur sedimen. Jadi, semua proses tadi itu terekam dan kita baca sebagai struktur sedimen. Kadangkala -kadang untuk memahami analognya, ya. Jadi, kalau kita belajar sedimen, misalkan pada batuan yang diendapkan di lingkungan sungai, alangkah baiknya kita lihat bagaimana proses sungai modern, ya, mentransportasi dan mengendapkan sedimennya. Ya, kalau kita mau belajar tentang bagaimana endapan pantai, ya, ada endapan di lingkungan foreshore, surface dan seterusnya ya. Maka alangkah baiknya kita datang ke tepi pantai, kita lihat bagaimana proses gelombang itu membentuk ripple ya. Bagaimana kemudian nanti turunan gelombang itu kemudian menghasilkan longsor current apa implikasinya terbentuk speed pola-pola kedapan eh, sedimennya seperti apa ya kemudian juga kalau kita di tepi pantai kita akan mengamati pola perubahan pasang dan surut kita bisa amati implikasinya bagaimana ketika pasang bagaimana ketika surut ya dan apakah nanti di daerah transisi antara muara yang membawa pengaruh fluvial yang kuat, ada gelombang, kemudian ada pasang surut, itu berinteraksi, ya tentu saja kita akan lihat mana yang dominan, ya seperti itu. Pak kita akan lihat muara-muara sungai yang bentuknya ada estuari, ya dan ada juga membentuk delta, delta, ya. Jadi kita akan melihat bagaimana sebenarnya Uh, semua itu, ya, apakah dia dendapkan? Gambarannya itu menunjukkan kondisi uh, proses, ya, yang kemudian kita coba baca dari pendapat-pendapatnya. Jadi kita bisa mempelajarinya pada lingkungan uh, pengendapan modern, ya. Kalau kita bisa mempelajarinya. Maka kita akan semakin yakin kita semakin uh, uh, apa namanya memahami bagaimana sesungguhnya studi analogi ya dari mempelajari proses yang ada di dunia modern ya itu kita akan gunakan untuk mempelajari proses yang di lingkungan yang purba jadi the present is the key to the past ya konsep bahwa kejadian-kejadian sekarang itu bisa menjadi kunci ya bagi masa lalu. Ya. Itu adalah dengan tentu saja kita memahami fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan yang modern. Ya. Kemudian tentunya sedimen yang tertransport itu berhubungan dengan fluida. Ya, jadi fluida ini adalah zat ya yang dia bisa berupa udara ya, air ya. Air yang mengandung sedimen tersuspensi ya. Kemudian di dalam fluida itu dia memiliki densitas dan juga dia memiliki viskositas. Ya. Tentu saja memahami densitas dan viskositas ini ini akan berdampak pada kemampuan fluida untuk mengerosi dan mentransportasi sedimen. Ya. untuk densitas fluida. Ya. Kita tunjukkan sebagai rho yang ditentukan oleh massa per satuan volume fluida. Ya. Densitas ini mempengaruhi besaran-besaran gaya yang bekerja di dalam fluida, ya, dan pada dasar aliran, ya, berkaitan dengan uh, partikel sedimen untuk dia jatuh atau mengendap ya ketika dia tertransport ya dan densitas ini tentu akan mempengaruhi pergerakan fluida misalkan menuruni lereng karena tarikan gravitasi ya dan kita tahu uh, fluida memiliki densitas yang berbeda-beda ya Dan tentu saja, misalkan diperbandingkan antara densitas air dan densitas udara, densitas air lebih tinggi. Kemudian, perbedaan densitas ini mempengaruhi kemampuan relatif dari fluida tadi untuk mentransportasi sedimen. Ya. Jadi, kalau misalkan kita lihat tadi, kita bilang densita, densitas air itu lebih besar daripada udara. Nah, kita akan lihat kalau misalkan debu beterbangan ya. Ya. Itu karena udara hanya bisa mengangkut debu. Ya, dia nggak bisa mengangkut boulder. Ya. Ya, dia nggak bisa mengangkut bongkah. Ya. Paling-paling ukuran sen ya. Kalau kecepatan angin itu sangat tinggi ya tapi kalau air ya kalau densitasnya tinggi ya dia mampu mengangkut dengan energi yang semakin besar dia akan memampu mengangkut ya mentransportasi ukuran butir sedimen yang lebih besar dibanding dengan angin ya Kemudian viskositas fluida. Viskositas fluida ini adalah untuk mengukur kemampuan fluida mengalir ya, sederhananya. Ya. Kalau viskositasnya rendah, ya mengalirnya mudah ya. Mengapa? Karena encer ya. Kalau viskositas rendah berarti encer ya. Kalau viskositas tinggi berarti lamban. Dibandingkan antara fluida dan air tentu beda, ya. ya. Kemudian viskositas juga kadang-kala meningkat pada penurunan temperatur, ya, dari fluidanya. Ya, tapi kemudian dia bisa turun ketika temperaturnya uh, tinggi, ya. dan viskositas ini juga mempengaruhi turbulensi dari air ya jadi uh, viskositas yang tinggi tentu akan menekan turbulensi ya dan ini penting untuk memahami misalkan kecepatan pengendapan partikel ya ketika dia tertransportasi ya. Ya. Kalau misalkan turbulensinya rendah, kemampuan mengerosinya dan mengangkut sedimennya akan rendah maka kita akan lihat fenomena yang bisa di alam kalau sungai menggerus-gerus ya pada kelokan sungai misalkan kita lihat sungai menggerus riverside-nya ya bagian tepian dari sungai maka yang kita lihat apa turbulensi di situ pasti ya turbulensi yang terjadi oke tadi kita sudah bilang ada turbulensi atau turbulen maka kita akan juga akan bilang ada terminologi laminar ya. Ya. Akan ada dua jenis aliran, laminar dan turbulen. Ya. Untuk aliran laminar ya. Biasanya ini viskositasnya lebih tinggi ya untuk turbulen biasanya viskositasnya lebih rendah ya dia mengalir dengan cepat sekali jadi kalau laminar ya biasanya ada aliran yang lebih pekat <tuh> aliran pekat cenderung untuk laminar kalau dia turbulensi <tuh> ya bentuk arusnya itu kadang disebut sebagai eddy current ya dan nanti kita akan melihat ya bahwa aliran laminer ya itu menunjukkan aliran yang menunjukkan kesejajaran ya misalkan aliran sungai ya kalau kita bisa lihat Misalkan melihat aliran sungai, maka aliran itu akan mengalir, ya, eh, mengalir dengan dengan tenang. Tapi kalau turbulen, kita akan lihat aliran sungainya mengalir dengan riak-riak gelombang di permukaannya, jadi riaknya eh, aliran permukaannya itu menjadi, ya, terlihat bergelombang, ya itu menunjukkan turbulensi, ya dan nanti aliran turbulensi itu biasanya akan dipengaruhi oleh uh, bentuk dan dasar dari uh, sungainya, dasar sungainya. Misalkan seperti ini ya, tiba-tiba kita dapatkan uh, alirannya mengalami tekukan, ya, maka akan ada separasi, ya, uh, aliran, ya, yang di bagian tengah itu akan terus mengalir, ya. Kalau kita lihat dari atas, yang menunjukkan aliran yang berkesajajaran. Tapi kemudian di tekukan-tekukan itu kita akan lihat ada bentuk aliran yang rotasional ya. Ini yang disebut eddy current ya. Ini misalkan kita lihat tekukan sungai misalkan kita atau kita bilang ini adalah kanal ya. Kanal bentuknya siku seperti ini misalkan diekstrimkan modelnya maka kita akan dapatkan ya the sel-sel aliran aliran turbulen yang terbentuk ya ya sel-sel aliran turbulen yang terbentuk ya dan ini tentu akan memori apa memori <tuh> dari prosesnya, daya angkutnya, dan seterusnya ya. Seperti ini juga misalkan, ya kita dapatkan misalkan obstacle atau penghalang aliran, maka dia akan memisah di sini terseparasi, terseparasi, ya. Kemudian di balik itu kita akan dapatkan aliran turbulen. Begitu juga seperti ini model ini, misalkan ada obstacle di depannya, alirannya akan berbelok ke kiri dan kanan, kanannya maka di bagian depannya akan ada turbulensi. Begitu juga terus seperti ini, misalkan ya, maka itu sebabnya kita kadang-kadang bisa memahami bagaimana konsep dari aliran fluida ini, ya, misalkan memahami tentang uh, bagaimana kita dari kondisi aliran seperti ini ya bagaimana kita memahami uh, tentang uh, proses turbulensi ini, ya jadi aliran yang tenang kemudian tiba-tiba menjadi ada riak-riaknya dan fenomena itu kita bisa lihat ya di lingkungan modern ya kalau itu tadi adalah pandangan dari aliran tenang menjadi aliran yang turbulen ya turbulen itu artinya alirannya arahnya acak-acakan dan kalau aliran tenang laminar tadi dia menunjukkan kesejajaran dan satu arah kalau dilihat dari penampang vertikal ya maka kita lihat ya untuk dasar ya untuk dasar aliran yang yang relatif smooth ya maka yang berkembang aliran-aliran yang laminer yang cenderung laminer tapi kalau kita dapatkan ya bagian dasar alirannya itu adalah kasar ya Jadi dasar alirannya adalah kasar, maka dia akan memaruhi ya. Dan terbentuk apa? Eddys current. Ya, aliran-aliran turbulen. Jadi alirannya menjadi acak-acakan seperti itu, ya. Kita akan lihat di bagian uh, alirannya juga akan berbeda, ya. Kalau yang ini smooth ya, yang ini tidak smooth ya, itu turbulen. Nah misalkan kita lihat seperti ini, ini ada aliran yang laminer, tiba-tiba menjadi turbulen. Ya. Nah ini adalah hidrolik jam. Ini bisa disebabkan oleh adanya perubahan yang terjadi di bagian dasarnya. Ya. Ya. Hidrolik jam, kita bilang ada hidrolik jam, berubah alirannya dari yang tadi relatif tenang menjadi beriak. Ya. Nah, tadi kita sebut-sebut ada bilangan Reynolds, ya. Bilangan Reynolds, apa itu bilangan Reynolds? Jadi nanti bilangan Reynolds ini akan menunjukkan ya dari eh, hubungan antara daya kelembaman ya inersia dan daya kekentalan fluidanya ya dan daya kelembaman ini akan berkaitan dengan eh, apakah dia akan cenderung turbulensi apa enggak ya. Kita lihat bahwa bilangan Reynolds itu sangat dipengaruhi oleh kecepatan alirannya. Kemudian panjang ya atau kedalaman airnya ya. Kemudian berat jenisnya ya. Dan viskositas kinematikanya. Ya. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan kalau alirannya itu kental, biasanya bergerak lambat dan cenderung laminar ya tadi di awal. Tapi kalau misalkan alirannya ya encer ya, dia akan bergerak dengan cepat. <tuh> ya, dan cenderung akan turbulen. Ya. Dengan demikian, maka kalau kecepatan airnya lambat apalagi dangkal ya maka akan cenderung apa membentuk aliran-aliran laminar dan biasanya ini kalau dalam hitungan bilangan Reynolds itu angkanya di bawah 500. Tapi kalau turbulen itu angkanya di atas 2000 dan transisi di antara keduanya ya 500 sampai 2000 Jadi kalau kita lihat alirannya turbulen biasanya pasti akan kecepatan airnya tinggi. Begitu ya. Jadi ada hubungan antara bilangan Reynolds dan kecepatan aliran. Aliran laminar pada debris flow misalkan pergerakan es, aliran lava ya, itu laminar. Ya. Fluida dengan viskositas kinematika rendah ya misalnya udara ya pada semua kecepatan itu akan cenderung turbulen ya. karenanya kebanyakan aliran itu memang turbulen ya, ya. jadi apakah dia tertransport oleh air ataupun udara kebanyakan mekanismenya adalah turbulen. Ya. Dan itu tadi kalau fluida mengalir. Bagaimana fluida mengalir kemudian dia bisa mengangkut sedimen. Nah ini ada yang disebut dengan daya angkut. ya Daya angkut. Jadi efek Bernoulli. Ya, kalau ada aliran dia punya daya angkut. Ya, Ya. Jadi harus ada energi dulu. Ya, ada kecepatan. Ya. Dan itu yang akan apa? Mampu mengangkat sedimen. Kalau dia mengangkat berarti erosi terjadi. Ya. Dan sedimen itu bisa diangkat, dijatuhkan, diangkat, dijatuhkan, ya, ya, jadi sedimen artinya apa? Bisa dierosi, diangkat, dibawa, ditransportasi, kemudian dijatuhkan. Itu mekanisme bagaimana sedimen itu bisa diangkut atau ditransportasi, ya. Jadi aliran tadi ya dengan energi yang besar ya maka sedimen cenderung ada drag force-nya ya. Drag force ini adalah yang menahan butiran untuk tidak terangkat. Ya, semakin besar drag force-nya ya, dia tidak terangkat. Tapi kalau mulai kalah ya dengan lift force-nya. Jadi kalau ada daya angkat ya, maka sedimen itu mulai bergerak. Kalau dia bergeraknya ya, kalau dia bergeraknya hanya di tempat didorong saja karena resultantenya adalah gaya dari fluida itu. Maka sedimen tadi kalau dia bentuknya Bundar seperti ini dia akan menggelinding saja, rolling. Kalau dia tidak bundar, ya, maka dia hanya digeser saja, sliding, digeser-geser, ya pergerakannya, seperti itu. Tapi kalau dia mampu diangkat, berarti ada komponen yang mampu mengentrainment mengangkat sedimen sehingga dia dibawa oleh media alirannya. Ya. Tadi dikatakan tadi butiran kalau terkena gaya ya dari fluidanya ya, energi fluida tadi. Ya maka dia akan bergerak misalkan menggelinding rolling ya. ya. Kenapa? Karena masih dia di ditahan sebenarnya. Karena ada yang disebut dengan seretan friksional ya, frictional drag. Ya. Jadi demikian ya, untuk dia bisa terangkat itu ada ada bernoulli effect ya. Ya. Jadi jadi kalau misalkan kita melihat fenomena itu ya. Ini akan uh, bisa menjelaskan ya bagaimana total energinya yang bisa menyebabkan Uh, sedimen itu terangkat, ya. Jadi uh, ada potensial energi, ada energi kinetiknya, ada energi tekanannya, ya, yang menentukan, ya. Apakah sedimen bisa terangkat apa enggak, ya? seperti itu ya. ya energi kinetik ya ini akan ditunjukkan dengan kecepatan aliran yang uh, semakin besar atau semakin kecil. Atau naik energinya, atau turun energinya. Ya. Jadi, jadi kalau misalkan tadi melalui corong, corong yang besar tadi, dengan penampa yang besar kemudian berubah menjadi penampa yang kecil, tentu berarti energinya seakan apa? Dikompres. Ya. Ya. Kalau dia di dikompres seperti itu semakin besar energinya maka energi itu akan akan apa mampu memberikan dorongan yang bisa mengangkat sedimen ya demikian Nah, misalkan kita lihat di sini ya. Ya, seperti tadi. Energi ini daya kalau energi alirannya misalkan ya dari kiri ke kanan bergerak ya. Ini ada butiran-butiran, ada surface-nya. Tentu ada apa? Ada gaya gravitasinya yang menyebabkan dia diam ya. Kemudian dia melekat pada Uh, base surface-nya atau dasar sungai misalkan ya maka untuk bisa mengangkatnya itu harus ada apa energi yang menabrak ya dari butiran sedimen yang kondisinya diam dia menekan nanti tekanan itu akan apa semakin kuat Lalu dia akan mengangkat, ya, menjadi ada gaya angkat. Nah, kalau dia ada daya angkatnya, berarti ada sudah ada pengaruh dari uh, gaya dari fluidanya, ya, untuk bisa bergerak, ya, ya. seperti itu. Ya, seperti ini, ya. Ya. jadi di gambar ini, streamline kita lihat ada garis-garis streamline, ada pressure-nya di sini. Pressure-nya oh, semakin besar, dia akan bisa terangkat. Kalau oh, pressure-nya nggak mampu ya menekan butiran untuk diangkat ya dia tetap pada posisinya dia tidak terangkat ya seperti itu tapi kalau dia cukup besar walaupun tidak diangkat maka butiran ini hanya akan digelindingkan saja ya jadi seperti itu ya jadi kita lihat konsep-konsepnya Ya. Kemudian kalau tadi adalah kita sudah melihat bagaimana sedimen untuk bisa ditransport dari kondisi diam, kemudian dierosi erosi berarti dibawa, mulai di entrainment, diangkat, kemudian dibawa, ditransport. Sekarang kita akan lihat bagaimana kalau sedimen itu sudah terbawa, terangkut, kemudian dia akan diendapkan aliran yang membawa sedimen itu sebenarnya sedimen yang dibawa itu terkena tarikan gravitasi. Ya. Ada tarikan gravitasi. Lalu energi tadi, kemampuan mengangkutnya dipengaruhi oleh seberapa konsisten energinya itu mampu membawanya. Kalau dia nggak mampu membawanya, maka akan ada saatnya butiran itu akan dijatuhkan. Ya, jadi gaya inersianya itu adalah sejauh dari satu titik sedimen itu diangkat, kemudian terbawa dan sampai di titik di mana sedimen itu dijatuhkan. Ya. Ya. Jadi root number ini akan semakin besar ketika apa? Ketika kecepatannya semakin besar juga. Ya. Tapi kalau misalkan tarikan gravitasinya besar, ya, maka dia tidak akan berlama-lama ya untuk diangkat. Ya. Sehingga dia tidak terbawa jauh, dia terbawa dekat sudah dijatuhkan dekat sudah dijatuhkan. Ini kita memahami tentang um, prinsip dari bilangan root. Oleh karenanya prinsip dari pengendapan sedimen itu adalah ketika energi transportnya itu besar, dia masih terbawa, ya sedimen masih terangkut. Tapi begitu ada uh, berkurangnya ya kecepatan aliran berarti energinya berkurang maka ada sebagian berdasarkan jenis ukurannya dia akan mengendap ya <tuh> oke okay. jadi butiran ya kita tidak bisa bilang besar kecilnya karena tiap butiran dia punya berat jenis misalkan pada gambar ini kita misalkan Ya, butiran yang kecil berwarna hitam ini ini adalah butiran tapi merupakan mineral berat. Ya. Mineral berat. Kemudian kita bandingkan butiran berikutnya adalah quartz. Ya. Kalau mineral berat itu ya berat jenisnya di atas tiga ya misalkan bentuknya lebih kecil dibanding quartz ya kuarsa tapi memiliki kecepatan ya pengendapan yang sama ya karena densitas atau berat jenisnya ya jadi seperti itu tapi kalau misalkan dia relatif sama misalkan ukurannya kuat tentu kuat yang butirannya besar akan mengendap lebih dahulu dibanding quartz yang butirannya lebih kecil. Ya, kita perbandingkan ini kalau bentuk-bentuknya memang sama ya, spherical ya, <tuh> membundar. Ya, tapi kalau misalkan dibandingkan dengan mika misalkan, maka mika bisa saja ya, kalaupun dia misalkan densitasnya lebih besar daripada kuat, ya, dia akan jatuhnya melambat, ya, lebih lambat daripada kuat, Kenapa? Karena bentuknya kan berupa kepingan, ya, kepingan, ya. Maka ada penampang yang besar sehingga ketika dijatuhkan dia akan jatuhnya perlahan karena ada bidang penampang yang eh, menahan kecepatan pengendapannya. Tadi kita udah bicara tentang bagaimana sedimen itu mulai di erosi, ya, dari kondisi diam, kemudian terbawa, kemudian diendapin, ya. Kita lihat di sini ada diagram bujur strom, ya, diagram Di sini adalah kecepatan bagian sisi, sini, ya. Adalah. bagian dari apa bagian dari eh, kecepatan ya kemudian yang kita perbandingkan kecepatan itu terhadap apa ukuran butir ya maka ukuran butir di sini kita lihat ya ukuran butir ini kita lihat apa yang kita lihat di sini ya adanya apa perbandingan ya. Jadi kalau kita mau mengerosi ya kita kalau kita mau mengerosi ya kalau kita mau mengerosi eh uh, bujiran yang kasar, maka kita perlu energi yang besar. Ya, kecepatannya kecepatan airnya harus besar. Ya, sampai kira-kira di sini ya grain size-nya itu sekitar ya. 0,1 sampai 0,5 mm itu relatif ya sama. Tapi kalau kemudian sedimennya semakin halus, ya bukannya semakin kecil, tapi justru energi erosinya harus semakin besar. Ya, energi erosinya harus semakin besar. Mengapa demikian? Karena sedimen itu ya yang ukuran butirnya halus dia punya kohesivitas daya lekat ya untuk memutus daya lekatnya itu dia perlu energi yang besar makanya kita akan lihat bahwa pada percobaan ini ya yang ditunjukkan adalah erosi untuk ukuran butir yang halus ya fine grain itu membutuhkan energi yang besar ya Ya. Jadi seperti yang tadi dikatakan, ya untuk ukuran butir halus ternyata membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi untuk mengerosi karena apa? Karena ada sifat kohesivitas dari ukuran butir halus tadi, misalkan mineral lempung. Ya, jadi kecepatan aliran, ya itu mempengaruhi bagaimana sedimen bisa dierosi di transportasi. Ya. Nah, ketika energinya kemudian mulai melambat, maka butiran itu akan kemudian diendapkan. Ya. <tuh> di gambaran yang lain ya dari percobaan Ombre. <tuh> ya, ini diameter ya dibandingkan dengan kecepatan sama dengan dilakukan oleh Hujul ya dan kita lihat ini ada threshold kecepatan threshold ya atau kecepatan ambang ya di kecepatan inilah sedimen akan dierosi ya begitu. Mulai akan di bawah. Kemudian uh, di, di erosi ya yang bagian atas ini. Bagian atas ini. Ya. Untuk 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 ini. Ya erosi akan terbawa ya tapi kalau misalkan di bawah di bawah ini ya di bawah di bawah threshold velocity ini maka erosi nggak akan terjadi justru kalau butiran itu sudah terbawa ya lalu dia turun kecepatannya di bawah threshold velocity yang terjadi adalah pengendapan Bagaimana sedimen si itu dibawa kalau dia punya kecepatan berdasarkan ukuran butir tadi di atas kurva ini, jadi di atas kurva ini, kurva yang putus-putus ini dan solid lain yang bagian atas, ini akan terbuat terus. Tapi kalau misalkan dia turun, ya. bawah itu, maka yang terjadi adalah pengendapan. Ya, di sini ya. terjadi adalah pengendapan. Ada kecepatan pengendapannya, menggambarkan kecepatan pengendapan dari sedimen. Ya. Tadi kita akan akan sudah melihat bahwa ada pergerakan sedimen di dalam fluida, ya. Maka dia bisa rolling hanya menggelinding saja, berpindah tempat atau saltasi, saltation, ya, diangkat, dijatuhkan, diangkat, dijatuhkan. Dia melompat-lompat saja. Ya. Ini yang disebut mekanisme transportnya adalah bed load mechanism, ya. Mekanisme transportnya kita sebut sebagai bed load mechanism ya. Kemudian kalau kita lihat ya seperti ini. Ya. Gambarannya angkat, jatuh, angkat, jatuh. Yang B, bouncing atau saltasi, saltation. Ya. Yang C ini rolling. Ya. Menggelinding saja. Kemudian yang A di bawah secara turbulen ini adalah apa suspensi suspensi ya. jadi suspensi suspensi ya dibawa kemana-mana ya karena turbulensi tadi dia akan terhenti kalau memang uh, ada penurunan kecepatan atau kemudian dalam kondisi yang tenang ya kondisi yang diam ya jadi bisa saja misalkan bed load tidak bed load mekanisme tidak terjadi tapi suspensi terjadi karena apa tetap ada arus ada arus aliran ya walaupun densitasnya rendah Ya sedimen akan terus terbawa, ya walaupun kecepatan alirannya rendah, sedimen tetap terbawa. Kenapa? Karena ada aliran. Ya, karena yang dibawa adalah alirannya halus. Oleh karena itu kita lihat apa? Kalau kita melihat sungai, aliran airnya itu keruh, coklatan, itu berarti banyak sekali. Uh, suspended load-nya muatan sus tersuspensi di dalam aliran air, ya, begitu ya. Nah kita lihat di sini pergerakan transportasi sedimen, ya, silt clay terbawa secara turbulensi, ya suspensi, ada rolling sliding, ya. Dan ini berhubungan dengan ukurannya, ya. Clay halus, ini suspended load. Kalau gravel, ya. Kalau kita bilang gravel berarti ukurannya lebih dari 2 mili ya. Dan sand itu ditransport, transport dengan cara bed load mechanism. Ya. Ini tampilan yang berbeda. Ya. Suspended load ya. Alirannya lebih turbulen di sini. Kemudian bed load. Ya, ini ada apa? Traction transport atau atau disebut sebagai uh, traction current. Ya arus traksi. Dia rolling, sliding, digeser saja. Ada bertubrukan, didorongnya. Ya. Ada saltasi. Ya. Kamu ya. ada juga ya bentuk-bentuk jadi saya bentuk-bentuk saltasi ini. Ini apa? Memuari dari bentuk dari bagaimana sedimen mekanisme transportnya kita bisa lihat ya apakah dia bed load atau suspended load. Ya. Jadi dengan demikian ya memahami sedimentologi kita harus memahami mekanisme transportasi dan sedimentasinya. Ya. Karena memahami ini nanti kita akan membacanya pada batuan sedimen kita akan lihat struktur sedimennya dan kita akan membahasnya bagaimana energinya energinya besar energinya kecil ya dari energi transport itu <tuh> lalu kita akan memahami oh apakah <tuh> energi yang besar itu dia menyebabkan bedload mechanism ya <tuh> ataukah kemudian uh, kalau dia bed load mechanism maka uh, sedimen itu akan diendapkan seperti apa sehingga pola-pola yang terbentuk seperti apa misalnya seperti itu jadi kita akan bacanya terbalik <tuh> ya jadi kali ini kita mempelajari bagaimana konsep-konsep uh, dasar aliran dari kondisi diam Kemudian di erosi, terbawa, kemudian diendapkan, ya. Dan ini akan menjadi uh, pengetahuan dan akan menjadi dasar penting bagi kita untuk mampu melakukan uh, interpretasi proses yang kita baca pada singkapan batuan, ya. Begitu yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga memberi manfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.